Kurnia Lurik berdiri sejak tahun 1962 oleh almarhum Dibyo Sumarto. Saat ini mempekerjakan 40 orang perajin lurik yang sebagian besar berusia lansia. Hingga saat ini tetap bertahan menggunakan alat tenun bukan mesin atau ATBM. Sebelum mendirikan Kurnia, Dibyo Sumarto sendiri bekerja di produsen lurik lainnya. Almarhum Dibyo Sumarto memutuskan mendirikan tenun lurik Kurnia di rumahnya karena tempatnya bekerja sudah berhenti beroperasi. Sejarah dari Kurnia Lurik itu berawal dari tahun 1962. Jadi sebelum 1962 itu almarhum simbah saya, Haji Dibyo Sumarto itu ikut bekerja di produsen lurik yang lain. Kemudian pada tahun 1962 bersama beberapa temannya, beliau memutuskan keluar dan membuat Kurnia Lurik ini. Dibyo Sumarto tutup usia di tahun 2008. Semenjak itu, usaha tenun tersebut mulai diteruskan anak-anaknya. Kini generasi ketiga, salah satunya Afrian Irfani. Menurut Rian, sapaan akrab Afrian Irfani, para ahli waris menganggap Kurnia adalah warisan tak hanya keluarga, namun juga warisan budaya yang harus dilestarikan. Perlu kesabaran untuk membangkitkan kembali usaha yang sempat pasang surut sejak Sutijah meninggal dunia pada tahun 2006 yang membuat Dibyo Sumarto patah arang. Terlebih usaha ini juga ikut terpuruk dampak gempa besar di DIY tahun 2006 silam. Karena ini salah satu warisannya simbah yang eman-eman sebenarnya kalau tidak dilestarikan, dan juga ini juga merupakan khasnya kan di Jogja, kita lihat kan nggak ada yang tempat seperti ini yang di dekat kota, mungkin bisa pengunjung bisa datang ke sini lihat prosesnya dan lain sebagainya. Biar ini aja sih pengunjungnya ngerti kalau ada toh kayak gini di Jogja, seperti itu. Untuk mempertahankan ATBM-nya, karena itu juga satu, simbah memulai dengan semuanya dengan ATBM. Itu juga jadi salah satu ciri khasnya dari Kurnia. Jadi sampai kapanpun kita berusaha tetap mempertahankan ATBM. Tantangan dan ketakutan terberat Kurnia Lurik untuk tetap bertahan dan tetap eksis, yakni permasalahan tenaga perajin tenun. Saat ini lebih kurang 25 orang tenaga yang ada di Kurnia Lurik. Mayoritas adalah lansia, bahkan ada yang berusia di atas 80 tahun. Keresahannya sih dari segi ini ya, kompetitor yang sudah mulai beralih ke tenun mesin. Jadi dari pabrik-pabrik besar itu juga sudah mulai memproduksi lurik. Jadi dari segi kuantitas kita kalah jauh, kita tidak bisa ngejar. Kemudian dari segi harga juga mereka bisa berjual jauh lebih murah daripada yang ATBM. Kalau menyikapi itu, kita mulai mengedukasi aja sih masyarakat kalau ATBM ini tradisional yang asli dari Indonesia dan kualitasnya juga beda sama yang mesin-mesin. Beberapa masyarakat juga udah mulai ini sih lebih seneng ke ATBM-nya, seperti itu. Yang lain sih ini regenerasi dari SDM. Jadi mungkin kita udah lihat semua rata-rata di sini kan hampir 60 tahun ke atas. Jadi memang beberapa tahun belakangan tidak ada regenerasi dari para SDM-nya, seperti itu. Kalau dari sekolah-sekolah dan misalkan universitas gitu ya, memang ada yang beberapa studi banding ke sini. Cuman mereka ya cuman sekedar lihat menarik, tertarik seperti itu. Cuman tindak lanjutnya itu mungkin ada dari anak-anaknya sendiri ya. Mungkin sungkan atau apa kalau bekerja di tradisional seperti ini. Tantangan yang sama juga dirasakan kelompok tenun Pakel Arum yang berada di Dusun Pakelan, Desa Sumber Arum, Kecamatan Moyudan, Sleman. Didik Karyadi, ketua kelompok Pakel Arum, mengaku ketakutan terbesar dari sentra tenun lurik ATBM di Moyudan, yakni minimnya tenaga penenun yang semakin menurun jumlahnya dan mayoritas juga lansia. Jelas ada Pak, yang jelas itu nanti kalau yang orang-orang tua udah nggak ada itu kayaknya kok nggak ada yang nerusin, takutnya di situ. Padahal kita ngajarin anak-anak juga nggak ada yang mau sampai sekarang itu. Jadi gimana ya, istilahnya kalau nanti yang pengrajin tenun yang udah tua-tua yang udah nggak ada itu kayaknya akan punah juga, soalnya ya dilihat dari perkembangan saya ya, dari tahun 2012
sampai sekarang pengrajin itu semakin berkurang. Saya sebagai pengepul itu, saya catat itu pengrajin saya yang biasa masuk ke saya itu 120-an lebih dikit itu. Sekarang paling-paling separuhnya aja nggak ada. Kurnia Lurik menawarkan kepada para pelanggan tidak saja belanja lurik, namun wisata edukasi tentang proses pembuatan kain tenun lurik, mulai dari memilih benang hingga proses menenun itu sendiri. Hal itu dilakukan untuk menghadapi tantangan serbuan tenun lurik dari pabrikan yang masuk ke DIY. Selain tetap mempertahankan motif asli tradisional, Kurnia Lurik juga melakukan inovasi terkait motif dan bekerja sama dengan desainer-desainer baik di DIY maupun nasional. Kalau kayak gitu biasanya misalkan dari luar kota, kebanyakan kan dari luar kota, sebelum mereka lihat-lihat di showroom, kita ajak dulu nih, kita lihat prosesnya mulai dari awal mau sampai ke proses terakhir tenun. Jadi mereka mungkin ada ininya juga, ada rasa oh nggak enaknya juga mungkin seperti itu. Jadi sebenarnya di sini juga bisa ada edukasinya. Kalau di tempat lain mungkin nggak bisa lihat produksi, cuman kalau kita bebaskan aja, karena mungkin ini salah satu nilainya dari Kurnia kan bisa langsung lihat produksinya. Kalau dari segi inovasi mungkin karena semakin kesini semakin berwarna, jadi kita lebih main warna, jadi kita bikin motif-motif baru. Kalau dulu kan lurik terkenalnya yang motif-motifnya yang warna-warnanya gelap, warna-warna tua gitu kan. Kalau sekarang kita lebih berani main ke warna sih, warna-warna yang colorful seperti itu. Tapi juga market pasar sekarang mulai cenderung dia cari yang klasik-klasik. Jadi kita tetap sebagian kita produksi yang buat colorful-colorful, sebagian kita produksi tetap yang klasik-klasik seperti itu. Kelompok tenun Pakel Arum pun juga tak luput dari ancaman masuknya lurik dari luar DIY. Didik Karyadi menganggap itu hal yang wajar. Ketika orang mempunyai usaha, pasti ada ancaman seperti masuknya kompetitor yang mampu memenuhi permintaan pasar secara kuantitas dan persaingan harga. Didik percaya di DIY masih banyak konsumen yang mau menghargai sebuah proses. Kita jaga kualitas, Pak. Yang jelas kualitasnya kita tingkatkan, bukan hanya yang seperti dulu. Yang seperti dulu kan cuman asal jadi stagen atau jadi lurik, sekarang kita tingkatkan dari bahannya, dari hasilnya lebih bagus sekarang daripada yang dulu. Kelompok itu sudah mencoba, ada yang dibikin tas, ada yang dibikin fashion, cuman yang jelas kalau di sini kebanyakan masih permintaan ke bahannya saja. Saya rasa saya enggak khawatir, soalnya alhamdulillah dari sampai sekarang juga pesanan itu tetap masih ada. Eksistensi tenun lurik ATBM serta konsistensi mempertahankan motif tradisional sendiri tidak bisa dilepaskan dari peran para perajin tenun yang hingga saat ini masih tetap eksis berjibaku di tengah usia yang tak lagi muda. Para seniman lurik ini pun seolah sekedar menjalani apa yang ada dan tidak ada pilihan lain demi mencukupi kebutuhan yang masih tetap kurang dan jauh dari kata sejahtera. Di sambil-sambil cuman dua stagen tapi 10 meter. Dua stagen, ya 20 meter stagen. Yang lurik ya nggak pasti, Pak. Ya kadang-kadang kan ngantuk, tinggal tidur, ya 2 meter, paling enggak ya 2 meter lah. Upahnya 1 meter 5.000 dari Pak Didik. Kadang libur 1 hari enggak kesini. Ya di rumah ya ada stagen, tapi saya baru ingin tenun lurik. Ya penak tenun lurik kan di sini makan, dikasih makan. Kalau di rumah makan sendiri itu, Pak. Kalau nenun tempatnya Pak Didik ngurangi di rumah, nggak masak. Hadirnya pemerintah daerah istimewa Yogyakarta hingga saat ini masih dianggap belum bisa dirasakan secara maksimal dan belum bisa menjadi solusi. Meski tak sedikit yang telah diupayakan Pemda DIY, dalam hal ini Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Berbagai bentuk pendampingan, pelatihan hingga fasilitas promosi dan pemasaran telah dilakukan. Bahkan tahun 2021
Pemda DIY melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengusulkan kain lurik sebagai warisan budaya tak benda WBTB ke UNESCO. Nah, pembinaannya banyak sekali, ada pelatihan, ada pendampingan. Pendampingan bisa ada desain produknya, peningkatan kualitas dan produksinya, kemudian desain kemasannya kan lurik dikemas lebih biar menarik. Kemudian ada juga bantuan peralatan, kemudian juga ada sertifikasi atau standarisasi. Ya, mungkin ada seperti sini ada balai kekayaan intelektual, itu ada difasilitasi masalah merek nanti, masalah merek, kemudian masalah SNI. Kemudian dukungan dari pemerintah daerah sendiri. Jadi lurik itu untuk tahun 2021 kemarin telah diusulkan sebagai warisan budaya tak benda atau WBTB ke UNESCO lewat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Para pedagang lurik, baik di toko besar maupun pasar Beringharjo, mau tak mau harus diakui sebagai salah satu konsumen terbesar dan loyal dari para pelaku tenun lurik di DIY. Dani, pengelola lapak tenun lurik sejak tahun 2008 mengaku, sedikitnya membutuhkan pasokan kain lurik 500 meter dan stagen lebih kurang 300 meter per bulan. Sementara ketika musim liburan bisa mencapai 600 meter. Ia mengaku harus mengambil kain dari Klaten karena di DIY tidak memenuhi permintaan. Ya ini alhamdulillah udah banyak peningkatan omsetnya. Dari dulu pandemi itu benar-benar anjlok, sekarang udah alhamdulillah udah naik. Ya 75%. Ya alhamdulillah sudah. Eceran iya, partai besar juga iya. Ya dari instansi-instansi itu banyak. Bisa, yang di luar itu mungkin stoknya bisa banyak, kalau di sini mungkin kurang. Berbicara soal eksistensi, tenun lurik ATBM di depan mata kita masih tetap eksis meskipun mendapatkan gempuran dari segala sisi. Berbicara konsistensi, terlihat pula konsistensi diri meski tak menafikan kreasi. Berbicara sejahtera, tak terpandang mata, meski langkah tetap tertata, sekedar demi keluarga. Sudah seharusnya lebih banyak tangan dan kuasa yang membela demi terjaganya budaya warisan Nusantara, tenun lurik ATBM.